kalau pakai stroller tadi saya bilang, pakai stroller yang menghadap ke ibunya, ya. Ini cuma menunjukkan bahwa stroller sebaiknya seperti itu, dan kemudian ini pasti yang ada mainannya, singkat aja. Ya, sebelum tidur pun merupakan sarana yang baik untuk stimulasi bagi seorang anak, ya. Nah, ini suaranya nggak ada. Sebelum tidur diganti pampersnya dulu sama ibunya, pakai bajunya, ya. Lalu kita omongin, sorry ya, ada apa-apa. Nah, tidur bajunya dikasih lihat lampu-lampu yang seperti ini. Jadi bajunya dibilang goodbye ini, goodbye Mr. Ox, goodbye ini. Jadi bajunya diajarin bahwa kasih salam tidur untuk yang terdekat sama dia, ya. Nah, semuanya juga disuruhnya kasih salam tidur. Kemudian dia bilang ini kasih lihat warna-warni, ya. Nanti kalau enggak kita kasih lihat ini star, ini apa, ya. Ini kita kasih lihat warna-warnanya juga, warnanya kuning, warna hijau, seperti itu, ya. Jadi pada waktu tidur pun itu merupakan sensasi yang baik, apa, rangsangan yang baik juga untuk stimulasi bagi bayi, ya. Karena pada pakai begini.